Ya, kita menuju informasi berikutnya pemirsa, atlet Jawa Barat Oza PB Mulyani kembali meraih medali emas fine swimming nomor 800 meter surface putri PON 21 Aceh Sumatera Utara. Atlet selam kolam Jawa Barat Oza PB Mulyani berhasil meraih medali emas di nomor 800 meter surface putri dengan mencatat waktu tercepat 7 menit 28,69 detik pada pekan olahraga nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara di kolam renang Tirta Raya Banda Aceh Provinsi Aceh. Atlet selam kolam Oza PB Mulyani mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas kemenangan tersebut. Ia berharap prestasinya bisa meningkat di ajang SEA Games tahun depan, namun masih menunggu kepastian apakah cabur fin swimming akan dipertandingkan di sana. Yang jelas, raihan emas di PON Aceh Sumatera Utara ini menjadi pelepas dahaga setelah sebelumnya di PON ke-20 Papua, Oza hanya meraih 2 perak. Mas, waktu PON kemarin Papua 2 perak, sekarang mungkin ada peningkatan, syukurlah rezeki dari Allah, aku bisa dapat 1 emas, 1 perak. Insya Allah di SEA Games selanjutnya tahun depan gak ada, gak tunggal karena posisi itu belum tentu ada di Thailand. Karena tuan rumah tahun depan Thailand, jadi belum tentu ada nomor 1. Selain meraih emas di nomor 800 meter surface, dirinya juga meraih medali perak pada nomor 400 meter surface dengan catatan waktu 3 menit 31,15 detik. Dari Banda Aceh, Syukri Sarifuddin, iNews melaporkan. Kami ucapkan terima